Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mopap Lover. Baru pulang kerja, masih kusut. Ya. Kita lihat suasana workshop. Ini kita lagi proses finishing untuk box Reok 118. Ini lagi proses apa? Primer. Kita semprot cat primer. Pakai cat waterbase. Kita pakai cat waterbase. Nah, ini yang sudah di cat. Yang sudah di cat, guys. Tuh. Ini yang sudah di cat. Setelah proses ini nanti masih kita kita gosok lagi terus kita semprotkan primer yang lapisan primer yang kedua. Kelebihan dari finishing dengan waterbase cat ini, satu, dia ramah lingkungan, di tangan mudah dibersihkan. Prosesnya itu dia walaupun panasnya itu cuma sedikit, artinya nggak terlalu panas sore itu, dia masih bisa dan hasilnya itu standar seperti box build up pada umumnya, cuman memang harganya agak relatif sedikit mahal, tapi sekali lagi cat ini hasilnya sangat-sangat standar dan memuaskan, begitu guys. Jadi nanti setelah proses ini baru kita lakukan penyemprotan untuk tekstur, black tekstur. Setelah black tekstur ada proses lagi, kita masih melakukan tuning. Setelah kita tuning, kita lakukan pemasangan speaker, baru kita uji coba, kita lihat respon. Sebelumnya kita tuning itu untuk melihat impedansi akustiknya dan impedansi komponennya, apakah komponen sudah bekerja secara optimum di dalam box ini sehingga menghasilkan resonansi yang benar, akhirnya menghasilkan suara sub yang betul-betul apa ya, enak lah itu, dan komponen ini juga bekerja aman. Karena tipe box horn loaded ini kalau tuningnya kurang pas, speakernya juga nggak pas, itu bakal daunnya kadang-kadang mudah robek, itu yang sering terjadi. Tapi selama dilakukan tuning terlebih dahulu pasti akan aman-aman saja selama penggunaannya sesuai, artinya kayak minimum power handling terpenuhi, setup cross point juga pas, itu pasti hasilnya bagus gitu guys. Nah ini para pejuangnya move up, ini para pejuangnya move up. Lost bro. Nah, suasana sore di workshop. Nah, ini ada Mr. Mubas. Ya, Mr. Mubas. Ada Mr. Hadi. Nah, yang di belakang itu, yang penampakan di belakang itu, ya kan enggak ya. Nah, oh Pokajan gimana? Oh, itu misterian itu ya. Gitu guys. Oke, see you di video berikutnya. Pasti akan saya upload setelah ini selesai, karena ini ada 16 box yang bakalan kita kirim ke Lumajang, Jawa Timur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.